Fajar berhasil mengambil hati Bu Farah. Fajar ingin menggunakan Mama Farah sebagai alat untuk menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana. Untuk itu Fajar sengaja memberikan fasilitas dan menuruti semua permintaan Bu Farah agar dapat dengan leluasa mengendalikan semuanya. Namun dibalik semua kebaikannya tersebut, Fajar menyimpan dendam yang sangat besar kepada Dewa. Akankah Mama Farah segera mengetahui kalau sebenarnya Fajar ingin balas dendam ke Dewa dan ingin menghancurkan rumah tangga Dewa dan Nana? Ikuti keseruan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri episode malam ini. Tetaplah di channel ini karena Mimin akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.